Selamat datang di channel Merangkat 308. Hari ini aku lagi ada di bengkel tuh Gaming Script Concept. Jadi aku tuh sekarang mau nengok motor aku. Ini dia yang making. Jadi motor aku ini mau di shape ya, kita lihat lebih dekat. Jadi makingnya itu mau dirubah mesinnya biar nggak terlalu standar. Aku mempercayakan motor remaking aku dibuat di bengkel untuk Image Speed Concept. Motornya ini nih seperti ini. Tuh, belum diapa-apain, baru dibuka. Biasanya sih kalau bengkel untuk Image Speed Concept itu bodinya itu dibuka dulu, terus nanti dibersihin rangka-rangkanya. Jadi pas kita nyampe rumah tuh bersih. Lihat di sini ada mesinnya juga. Ini mesinnya. Ini mesinnya udah dibersihin. Kalau tadi itu lebih kotor lah, kotor banget gitu. Udah dibersihin sama ya sama yang orang Tukimin Spectral Shape inilah bengkelnya. Nah, di sini ada headnya. Headnya masih standar. Emang MP5 itu kan enggak boleh dipotong, jadi belum diapa-apain. Dan rencana aku tuh mau ganti token as, spare clip, terus spare kopling. Apa ya, udah paling segitu dan didaya lagi. Ya paling segitu sih. Soalnya aku mau buat coba balap di Brigip pakai motor ini. Jadi kemarin tuh aku balap di Brigip pakai motor GSX. Dan ternyata kurang sih kalau jadi sport balap di sirkuit dadakan itu emang kurang apa ya? Kurang pol lah gitu. Jadi makanya aku lagi MX-nya mau dibuat dulu biar kencang. Soalnya motor Tukimin Special Shape itu kemarin balap MX off dia 701. Itu tuh MX all gitu, apalagi motor MX aku yang MX King. Dan aku juga pengen juara, makanya aku buat di sini. Ya, paling segitu sih. Oh ya, aku belum buat videonya nih ya tentang kaliper aku ini. Jadi kalipernya aku udah ganti pakai RCB baru aku ganti, tapi nggak ada videonya, nggak apa-apalah. Akunya kemarin tuh lagi malas banget buat video gitu ya. Terus ininya juga selang remnya udah diganti. Dan masternya aku pakai originalnya GSX 150. Daripada nggak dipakai, aku pakai di MX-ing aku. Kita tur sedikit dari bengkelnya tuh Kimin Speed Concept. Di sini ada motor pakaian aku lah gitu di bawah one brick, cuman one bricknya belum ada. Jadi motor lihat seperti ini, nggak tahu kenapa ini nggak dipedokin. Apa nggak ada pedoknya gitu ya? Tuh. Ada tuh, ada pedok. Oh, ini dibuka. Ininya dibuka. Manetnya dibuka. Jadi seperti ini gitu ya. Oh, ya. Bagi kalian yang mau belanja juga bisa. Ada pelek juga. Terus apa lagi? Ada ban, ada gear set banyak, ada knalpot. Knalpot, boring, sehar, piston dan yang lainnya ada sih. Jadi di bengkel Tukimin Speed Concept itu bisa dibilang surganya MX, Jupiter MX, dari MX Old, MX New, MX King juga bisa. Terus ya sudah ada master rem dan hidana mekaniknya yang utang atau yang katang gitu ya. Jadi kalian ada yang order spare part making, bisa follow aja Instagramnya Tukimin Speed Concept atau Jupiter MX Bandung. Jangan lupa juga follow Instagramnya aku @merangkat308. Jadi segitu aja video kali ini. Nanti kalau udah masang dan yang lainnya, nanti aku buat video juga tentang making aku juga. Pokoknya bakal seru. Jangan lupa subscribe channel aku yang merangkat308. Jadi video kali ini sedikit banget. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.